Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur sarupa dimanapun berada. Oke, di kesempatan kali ini tepatnya saya pagi hari di hari Minggu, baru jam 7 ya. Dan kita sekarang sedang melakukan, ya bukan jalan-jalan ya, tetapi ya memotoran sama anak saya ini di belakang ya, yang paling gede. Nah, sekarang alhamdulillahirrahmanirrahim, cuacanya sangat cerah dan segar ya, sangat segar pagi ini. Ini saya sekarang sedang berada di jalan, kalau ke belakang itu ke Banjar atau jalur irigasi ya, jalur utara ini, jadi jalur lor, jebolnya polsek ataupun Dobo ya. Untuk ke depan ini ke Langgeng Sari, bisa juga ke Jawa Tengah. Oke. Nah, kebetulan ini adalah minggu pagi, tentunya banyak yang sedang melakukan sesepedahan ya, jogging. Nah, kalau dulu saya sering jogging sampai sini nih ya, dulu, tapi ya sekarang alhamdulillah sudah jadi enggak, malah memotoran kio alus ya, harusnya itu lebih baik lari jogging ya. Oke, sambil menyaksikan pagi ini ya, mataharinya begitu cerah dapat dilihat oleh sadulur. Kita sapa-sapa dulu ya untuk dulur-dulur semuanya, khususnya yang ada di wilayah Langgeng Sari, Kota Banjar, dan umumnya bagi semuanya dimanapun berada yang sudah menonton Sarupa Vlog dan video ini khususnya ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala musibah. Oke. Baik, sadulur sarupa dimanapun berada, bagi yang belum tahu ya, kalau yang sudah tahu mah sudah. Ini di depan ada perempatan dan ada pos polisi untuk ke kanan, yaitu ke Langkap atau ke Banjar, jalur kidul ya. Nanti kalau ke depan itu adalah ke Menganti ya, ke Jawa Tengah ya, via irigasi. Nah, kalau ke kanan, ke kiri itu sama ke Jawa Tengah, yaitu Ciopan atau Jalan Jawa Tengah Jawa Barat ya, bisa tembusnya. Nah, sekarang saya akan ambil ke yang ke kanan. Ini masih lampu merah lor ya, yang ke kanan, karena memang kita muter-muter ya. Kalau yang belum tahu saja ini, kalau yang tidak tahu mah ya udah skip saja ya. Tapi jangan lupa ya, di tombol loncengnya diaktifkan. Oke. Aduh, nunggunya lumayan lama ini loh. Ini udah kuning, kita ikuti rambu lalu lintas saja ya, meskipun sekarang saya tidak pakai helm. Oh ya, kita ambil kanan ya, nanti ini ke arah Jawa, ke arah Banjar, tapi via jalur kidul ya, jalur selatan. Oke lor, di depan ada perempatan atau disebut dengan parpit ya, ini. Nah, kalau ke kanan kita yang ke Banjar, jalur kidul. Nah, kalau ke kiri ini bisa ke Lakpok atau Ciamis, Jawa Tengah ya. Kalau lurus juga sama ya, tembusan. Lampu merah lagi lor ya. Kita tetap lalu lintas ya, antisipasi. Apalagi bawa anak, jangan nekat-nekat. Ya, saya ini keluarga, terutama khususnya. Oke, ini masih lampu merah ya lor ya. Biarinlah orang mau berkata-kata. Mau lapas-lapas aja. Penting saya tidak, karena ya sambil mendidik anak saya. Berarti maju, kita ambil yang ke kanannya ya. Oke, saya dulu, kita lanjut gas. Wah, wah, wah.
kita sudah sampai di Bulak Samping ini ya. Ini juga termasuk tempat baru ya, tempat-tempat nongkrong ya. Jadi selain alun-alun, di sini juga sekarang jadi tempat nongkrong. Ini termasuknya belum lama ya. Sepanjang jalan sudah ramai dengan pedagang. Dan inilah suasana ketika pagi hari ya. Kalau yang video sebelumnya itu malam hari ya. Jadi sini banyak yang sepedahan terus berhenti untuk makan, sarwa-sarwa karena lintuh lah, lain diet. Oke, cuman cari lapar ya, sepedanya cari lapar. Oke, itu dia ya, lihat kanan kiri sepanjang jalan ini di apa namanya, kelilingi dengan tanaman pohon-pohon gede, jadi rimbun seperti ini. Iyub, iyub, bahasa Jawanya iyub lor ya, anyas, iyub, setriwing, aduh. Nah, kawan-kawan karo ngopi, aduh mantap lah koga. Orang ngopi ya es degan ijo, ger, gulanya gula aren, es setitik, aduh mantap sekali, mantap sekali, aduh. Tuh, ibu-ibu dan mama dan bapak-bapak, iya bapaknya, iya yang jagang banyak banget. Eh, nanti kapan-kapan kita akan apa namanya, dijak-jak satu-satu ya penjualnya, kita cross check, explore penjual. Oke, satu-satu jualan apa saja nanti kalau ada waktu lah ya. Oke ya, kita lanjut saja ya, karena tidak ada jadwal sekarang untuk mandek, untuk berhenti atau singgah atau ngapain, karena kita ada jadwal selanjutnya. Biasa sok sibuk lor, mau nguras ikan lele, mau bersihin itu karangan, mau buat nanam bibit. Oke, ini di sini ada pom bensin ya. Oke, tuh, kita lanjut sekarang. Kebetulan tuh ibu-ibu, sekarang kebetulan hari Minggu di Langkap itu pasarannya. Video sebelumnya saya juga sudah pernah masuk ke dalam pasar Langkap yang orangnya, pedagangnya sampai tukang parkir ramah-ramah. Kalau pedagang nggak ramah ya nggak laku lah ya. Oke. Baik sadulur, dimanapun berada ya, cukupkan saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan juga yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silakan tekan tombol subscribe. Dan juga jangan lupa untuk tekan aktifkan tombol notifikasi. Jangan lupa share dan like ya, supaya channel ini selalu berkembang dan berkembang hingga menjadi yang terbaik. Amin amin ya robbal alamin. Ini saya sekarang ada di Pasar Langkap ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pulang.